Ya pemirsa, kadang kalau misalnya kita punya hobi atau kesukaan terhadap sesuatu kemudian menghasilkan cuan, tentunya ini bisa menjadi sesuatu berkah yang maksimal. Seperti warga yang satu ini pemirsa, berawal dari hobi, seorang warga di Subang, Jawa Barat membuat kerajinan robot Gundam dari kayu. Setelah diposting di media sosialnya, robot Gundam buatannya ini banyak yang pesan hingga kini meraup omzet puluhan juta rupiah. Inilah aktivitas Anwar Maulana, warga Dusun Bangsal, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat. Akibat pesanan yang melimpah hingga satu tahun ke depan, setiap harinya Anwar sibuk membuat robot Gundam. Saat ini Anwar sedang fokus membuat dua buah robot Gundam berukuran 3 meter yang merupakan pesanan pelanggannya di Jakarta. Kerajinan robot Gundam ini dibuat menggunakan bahan kayu dan triplek. Untuk pewarnaan, Anwar menggunakan spotlight sepeda motor. Anwar yang merupakan penggemar toko superhero awalnya iseng membuat kerajinan robot dari limbah. Setelah diunggah ke media sosial 4 tahun silam, ternyata banyak yang memberikan respons baik hingga pesanan pun terus mengalir hingga kini. Untuk membuat satu robot, Anwar memerlukan waktu 2 bulan. Awalnya sih saya iseng-iseng ya punya inilah keinginan buat sesuatu. Pertama yang kecil-kecil dulu, yang kecil buat sendiri. Oh, ngebentuk. Terus lihat gambar, zaman juga internet ya, banyak foto-foto gambar. Saya suka lihat gambar-gambar foto itu, gambar robot khususnya seneng. Selain Gundam Raksasa, Anwar juga telah membuat beberapa kerajinan robot lainnya, seperti Hulkbuster dan Transformers. Untuk replika robot di bawah 1 meter, Anwar menjual 3 juta rupiah. Dan paling tinggi berukuran 5 meter dijual dengan harga 25 juta rupiah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.